Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Kembali lagi dengan Gantungan Channel. Oke bro, kali ini kita akan hunting lagi. Ini udah lama kita hunting, kita akan hunting lagi. Mudah-mudahan kita nemu hot item. Jangan lupa like and subscribe video Gantungan Channel. Yuk ikuti perjalanan Gantungan Channel. Mudah-mudahan kita nemu. Yuk, cus. Oke bro, ini dia alfamart pertama kita. Coba kita ke dalam yuk, kita geledah ada apa di sini bro. Wow, Bugatti Veyron langsung berjejer 3 di sini, nggak tanggung-tanggung sekalian bro. 1, 2, 3, gila. Tapi kita nggak serok bro, kita tinggalin ya, karena di sini kita udah kemarin udah dapat lumayan, ada 4 biji, jadi kita tinggal buat teman-teman yang lain. Harganya juga lumayan mahal juga ya, 55 lah ya. Keren nih bro, di sini memang masih banjir banget untuk Bugatti Veyron. Nanti bakal jadi viral juga mungkin, beberapa tahun ke depan akan sangat sulit dicari, bisa jadi bro. Jadi, tapi beruntunglah bagi orang-orang yang udah punya bro. Oke, coba kita cari lagi di sini ada apa ini. Oh, ini dia. Ini bonsaker hitam. Ah, ini bonsaker birunya ya. Banyak juga bergantungan di sini yang lagi viral yang warna hitamnya bro. Oke, coba kita geledah di spot satunya ini, coba kita cek ada apa bu. Forza Motorsport masih banyak, ada Porsche dan juga Landy-nya bro. Kalau ini jelas Skyline-nya udah hilang bro, udah entah ada atau enggak, tapi memang keberadaan Skyline itu sangat jarang ya. Beda sama Bugatti Chiron bisa sekaligus 3, Bugatti Veyron-nya bisa sekaligus 3. Kalau di sini untuk pas inverse-nya susah banget bro nyarinya bro. Coba kita geledah lagi ada apa di sini. Ini juga nih majoret nih. Oke, ya kita tinggal bro, ininya kita langsung menuju tempat berikutnya aja ya, udah ada untuk Bugatti Veyron. Oke bro, kita sudah sampai. Ini sekarang kita lagi di Indomart, coba kita cek di sini ada apa Indomartnya. Mudah-mudahan kita nemu juga nih. Masih ada Jeep Willys bro di sini bro. Cepat pertama keluar dia digadang-gadang jadi primadona tapi gagal bro. Nah, ini ada Porsche-nya ini, recolor. Ford GT, sorry, kita skip aja lah ya. Nih Porsche-nya baru yang ini nih bro. Emang kita udah punya, jadi kita skip. Ada Kia Stranger juga di sini. Oke, coba kita cek di spot satunya aja kali ya. Ini dia spot satunya. Di sini ada apa di bawah? Oh, ternyata reguler bro, bukan THS bro. Oke, coba kita cek lagi. Nah, untuk spot satunya juga kita geledah. Jangan lupa, kita geledah semua bro yang ada di gantungan ya. Siapa tahu ada nyempil-nyempil satu atau beberapa hot item yang bisa kita bawa pulang bro. Oke, sambil kita geledah lagi, di sini masih ada Datsun-nya bro, ada Landy juga. Dua sekaligus malah bro bergelantungan di sini. Dua hot item yang jarang banyak orang ambil juga, akhirnya banyak di gantungan bro. Oke, kita menuju tempat berikutnya aja kali bro ya. Oke, kita udah sampai sekarang di Alfamart berikutnya. Wow, berjejer banyak di sini bro, kayaknya menarik nih. Coba kita cek dulu bro, ada apa aja. Fast and Furious-nya 1, 2, 3, dan memang belum ada yang layak kita bawa pulang bro. Kita cek, ada Veyron lagi di sini bro. Banyak juga Veyron bergelantungan di sini ya. Coba kita geledah lagi. Ada apakah di sini? Keren nih spotnya nih bro. Oke, sambil kita geledah lagi bro ya. Sambil kita geledah, bagus sih positioningnya, penempatannya jadi menarik ya. Nah, ini dia untuk di apa eksklusifnya bro, stationery eksklusif packnya. Coba kita cek adakah hot item di sini, eksklusif gift ya. Coba kita geledah. Nah, belum ada hot item lagi bro. Ups, ada Hudson Hornet di situ bro. Hudson Hornet nih salah satu hot item juga, tapi kita skip aja lah ya karena kita udah punya juga. Oke, kita tinggal silakan bagi kita. Oh ya, ada ternyata ada Honda Civic bro di situ, Type R ya. Ada dua hot item di eksklusif giftnya. Ini untuk eksklusif special kitnya ada apakah? Kayaknya nggak ada yang wow ya bro ya. Oke, ini nih kita tempat berikutnya aja, kita tinggal Veyron-nya bro. Tapi kita geledah dulu yang ini nih. Ternyata masih ada di sini. Nanti coba kita di sini nemu apa bro? Nah ini kebalik bro, error bro. Error. Volkswagen-nya error bro. Tapi biarin aja lah, kita tinggal. Keren juga nih error nih, kebalik nih bro. Kita tinggal aja lah untuk majoret yang errornya kebalik bisa begitu. Tapi memang normal kayaknya ya, maksudnya karena dia kecil bentuknya jadi biasa kebalik-balik kayak gitu ya. Jadi errornya nggak begitu wow gitu.
Oke, coba kita cari lagi, bro. Mudah-mudahan di perjalanan kita nemu yang wow juga, bro. Coba kita cek di sini. Dua sekaligus di situ, bro. Oke, kita cek lagi. Kayaknya sudah tidak ada di sini, bro. Kita tinggal aja nih. Kita coba spot kita tempat berikutnya aja nanti ya setelah ini nih, bro. Di sini masih ada ternyata bonsaker lagi. Ternyata bonsaker juga banyak banget di sini, bro. Dulu sempat ada yang PO juga ya, bonsaker PO untuk nyari di Alfamart sebetulnya PO ya, tapi sekarang udah bergantungan banyak, ada sekalian juga. Oke, bro, langsung kita menuju tempat berikutnya aja yuk, cus. Nah, ini dia, bro. Ini dia, di kita sudah sampai di Indomart berikutnya. Coba kita geledah di sini ada apakah, bro. Mudah-mudahan kita nemu yang hot-hot di sini nih. Oke, kita cek. Oh, fantasi car tapi unik juga ini. Terbaru dia nih, bro. Coba kita geledah lagi. Oke, bro, sambil kita cari lagi ya. Ada Raptor di sini. Ford Raptor, Raptor ya. Oh, ini ada Mazda, bro. RX-3 dan aduh, sayang banget bukan. Super Tracer Hunt, ini ada Super Tracer Hunt-nya, bro, dan kita nemu yang reguler. Kayaknya kita nggak serok deh, kita tinggal aja. Ini salah satu item sayang banget nih reguler, bro. Coba kalau Super Tracer Hunt-nya, tapi nggak apa-apa. Jangan putus asa, bro. Nggak apa-apa, belum rezeki ya. Kayaknya kita nggak bakal serok. Oke, kita pindah ke Alpha berikutnya aja yuk. Nah, ini dia, bro. Kita sudah sampai di Alpha berikutnya. Coba kita geledah di sini ada apa aja, bro. Ada masih ada Skyline R32 di situ untuk flying customnya. Lama juga ya bergelantungan di gantungan Alfamart itu, bro. Coba kita geledah lagi di sini, bro. Nah, kita puter-puter lagi. Siapa tahu kita nemu yang hot-hot di sini, bro. Coba kita cek. Kita memang harus sabar, bro. Oi, ada Landy, bro. Memang harus sabar kita nyari ya di gantungan ya. Apa yang kita mau juga, bro. Ada Landy di situ, tapi kita skip aja lah ya. Karena memang bukan fokusan kita juga, selain harganya mahal. Ini juga, aduh, banyak banget Volkswagen nih untuk majoret pergelantungan di situ, bro. Oke, coba kita cari di spot yang satunya ini. Nah, ini ada udara M juga, bro, untuk Skyline-nya, bro. Oke, nggak ada ya. Oke, kita tarik ini sebenarnya bagus juga nih, terus challenge warnanya hijau hitam keren, bro. Nah, ini juga, aduh, sayang banget ini. Harusnya ada teman-temannya, bro. Yang lo terbaru tapi nggak, ternyata cuma dia doang nih. Heran juga saya ya. Atau mungkin sudah didahului oleh hunter lain, mungkinnya bisa jadi ya. Tapi nggak apa-apa, bro. Sesama hunter dilarang saling mendahului, saling menghormati, bro. Asik. Ada Porsche di belakang, bro. Oke, kita sudah sampai di Alfamart berikutnya. Tadi di sana kita nggak dapat apa-apa ya. Jadi kita coba di spot di tempat berikutnya, Alfamart yang satunya ini, bro. Coba kita cek. Banyak di sini nih. Bergelantungan Volkswagen lagi ya. Diprediksi jadi hot item tapi ternyata bergelantungan. Kalau menurut saya faktornya adalah karena harganya kemahalan, bro. Mungkin kalau harganya murah banyak teman-teman yang serak juga, itu pasti sudah pasti jaminan. Woi, ini ada error atau bukan nih? Oh, bukan ternyata, bro. Bekas staplesan, saya kira memang error dari sananya. Oke, ini dia spot satunya, bro. Kita coba geledah lagi di sini ya. Mudah-mudahan nemu juga. Kalau nggak ada ya kita coba cari di tempat yang lainnya, bro. Oke, nggak ada, bro. Kita lanjut tempat berikutnya aja yuk. Kita sudah sampai di Alfa di Indomart berikutnya, bro. Coba kita geledah di sini ada apa? Belum ada yang mau. Oh, ini dia, bro. Ini dia, bro. Akhirnya kita dapat Mazbook yang terbaru, Mini Cooper, bro. Wi. Satu hot item ini kita bakal bawa pulang, bro. Lumayan banget ya. Di sini juga ada Nissan, bro. Tapi ini salah satu hot item, tapi saya kurang begitu demen castingannya, jadi kita tinggal aja. Ini berarti sudah masuk nih yang baru-baru di sini ya. Oke. Kita tinggal aja yang tadi. No, ini dia, ada Mazda juga, bro. Ini, wow, ini THR. Tracer Hunt like regular ini, bro. Ada bola silvernya, bro ya. Ini THR, salah hot item dan juga ada THR-nya. Ini sebetulnya mantep ya, tapi kita skip aja. JDM ada THR-nya, bro. Tapi kita skip aja, kita ambil yang ini aja nih, Mini Cooper-nya ya. Mazda ini keren juga sih, dia Hot Wheels mengeluarkan THR-nya, bro, di Mazda ya. Nah, ini dia, bro, 49 Ford, ini ada THS-nya juga, bro. Dan ternyata ini bukan THS, bro, sayang banget. Ini yang ada THS-nya, bro, baru ya. Tapi sayang banget, ini yang reguler. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bro, tapi kita kayaknya nggak serok deh. Bagus tapi bentuknya ya, tadi yang Ford ya. Ini juga sayang nih THR, tapi kayak kita nggak bakal serok, biarkan saja di sini, bro. Masih bagus, masih cutnya masih utuh banget ya.
Kita serok, Pak. Kali ini kita bakal serok, tapi sebelum itu kita coba cek di sini ada apa nih. Kita geledah dulu, Bro. Oke lah, langsung kita antri aja, bayar ke kasir, Bro. Kita bayar ke kasir, kita dapat satu hot item, Bro. Oke. Lumayan. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya, Bro, ya. Oke, Bro. Kita sudah sampai di Indomaret berikutnya. Coba kita cek di sini ada apa aja, mudah-mudahan nemu hot item. Up, ada apa nih? Datsun, masih ada Datsun. Oke, nggak ada yang wow, Bro. Sepertinya di sini, Bro, belum ada yang wow ya. Coba kita cari lagi. Ya, belum ada yang baru, Bro. Masih yang lama-lama di sini. Yang tadi justru ya, lot-lot baru sudah masuk, Bro. Oke, Bro, sekian dulu lah video dari Gantungan Channel. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video Gantungan Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.